Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lagi main-main sama Ustadz Abu. Masuk. LCD. Ya. LCD tak? Dapat mbak ya? Iya, sudah pak. Ada LCD. Sampai jalan kesini depan. Nah, ini kita survei hotel ya, Hotel Hersha Front Inn di Surabaya. Alhamdulillah, bagus sekali. Bagus sekali. Ini empuk sekali. Ini empuk sekali. Jadi nyaman, insyaallah. Nyaman sekali. Sound system ada nggak ya? Iya, sudah cukup pak. Ini AC banyak. Ya, 3. Insya Allah. Terus settingan ruangan. Sama minta. Nah, di sini nanti kita akan bikin event one day terapi ruqyah. Insya Allah. Hari Ahad, tanggal 8 November. Ya. Ya. 8 November 2020. Pakai meja enggak bisa, Pak? Terus dikasih apa nama? Kain. Enggak pakai kursi. Kemarin WhatsApp sama Pak Adi ya, Pak? Sama siapa tuh? Pak Adi, ya. Nanti sama Pak Adi langsung ya, Pak. Oh, gitu, siap. Ya. Jadi begini, kondisinya nyaman, ada dua akses pintu, kanan dan kiri. Toilet di? Toilet di sini ada di bawah ya, sama di. Satu, dua. Jadi akses kita masuk dari situ, yang kedua itu masuk dari sini. Terus musola, om, musola, always. Wih, Safira, ini dulu travel yang saya pakai, Safira. Cukuplah, ini tempat wudhu, sama toilet. Satu, ada dua. Insya Allah lokasinya nyaman. Yang mau nginep ya juga silakan kan. Terus makan di sini. Oke. Okay. Nyaman. Di akses bisa lewat ini ataupun menggunakan lift. Ya situ ya. Oke. Okay. Hersha Front Inn. Hey, azan. Jadi ini kalau banyak orang di situ. Jadi seatnya masih cukup, masih tersedia hari Ahad. Nah, kita upload di YouTube ya, nanti. Jadi seatnya masih tersedia bagi yang ingin ikut. Ayo, one day terapi. Rehabati Sidoarjo. Tapi
Ini lokasinya di perbatasannya Surabaya. Hotel Hersha Front Inn. Semoga Allah mudahkan nanti. Kita ketemu di hari Ahad pukul 9 ya. Oke, barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.